Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita masih dapat bangun dan bersama-sama bergabung dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersatu sejenak untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu. Jemaat sekalian, ibadah kita pada hari dapat terlaksana dengan kepercayaan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Kita bersama-sama membuka nas pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 15-16. Mari kita membukanya bersama-sama, bagi jemaat yang di rumah juga boleh membuka Alkitab masing-masing. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 15-16. Kita membacakan bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sungguh kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang begitu adil. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji atas kebesaran kasih Tuhan kepada kita melalui pujian KPPK nomor 380, Bangunkan Kami. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anak-Nya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita tinggikan Sang Anak Domba yang telah menghapuskan dosa kita semua. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus
bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena pada saat ini kami telah diberikan kesempatan untuk kami boleh menghadap Tuhan. Kami telah diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih bercelah. Bahkan kami sudah melakukan banyak dosa yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Dan itu sudah mendukakan hati Tuhan. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami malu dan kami sujud menyembah di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, supaya Engkau boleh menyucikan kami, Engkau boleh menguduskan kami. Karena kami tahu tidak mungkin kami menghadap kepada Allah yang Maha Suci tatkala diri kami masih berdosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh dilayakkan untuk kembali memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 13. Inilah berita anugerah kita dari 1 Tesalonika pasal ketiga ayat 13 berbunyi demikian. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita menyambut berita anugerah ini dengan kembali menaikkan sebuah pujian, Maju Laskar Kristus, KPPK nomor 363. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semuanya nyanyi puji Tuhannya. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut panji Yesus, pasti menanglah. Maju umat Tuhan, bersatulah, nyanyikan suara kemenangan yang dari Tuhan. Majulah umatnya, hai bersatulah. Nyanyikan pujian, sorak menanglah. Mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja. Malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut panji Yesus, pasti menanglah.
Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Cheng Lison Cahyadi dari GKI Anugerah Bandung. Shalom jemaat GKI Agape yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan, sekalipun kita melakukannya secara online. Kita bersyukur kesempatan untuk boleh menyembah Dia, dan tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita menundukkan kepala, memohon Allah Roh Kudus menolong dan memimpin kita di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami berbakti kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga rindu firman Tuhan boleh menolong kami, boleh membantu kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah zaman yang semakin berubah ini. Kami rindu kami boleh menempatkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan di zaman yang dikatakan sebagai akhir zaman ini. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, kiranya firman Tuhan menolong kami bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Jemaat sekalian, suatu ketika beberapa tahun yang lalu, saya pernah
melakukan sebuah perjalanan keluar kota malam hari, dan pada waktu itu saya bersama dengan keluarga membawa seorang driver atau supir yang waktu itu baru kami kenal, ya, melalui rekomendasi dari seorang teman. Dan di dalam perjalanan, karena sudah cukup malam begitu ya, dan perjalanan cukup gelap, istri saya melihat bahwa supir ini kok kelihatannya ngantuk begitu ya. Maka istri saya lewat teks, ya, dia mengirimkan kabar ke saya bilang, ajak ngobrol tuh supir, ya, supaya dia tidak ketiduran. Dan saya pun berusaha menemani sang supir sepanjang perjalanan, ya, untuk dia boleh tetap terjaga dan mengendarai mobil dengan baik. Dan kemudian karena seharian rupanya saya juga cukup lelah dan belum sempat beristirahat, saya tertidur sejenak, Bapak Ibu sekalian. Dan tiba-tiba ceder, ya, mobil kami menabrak mobil yang lain. Untung saja tabrakannya tidak terlalu kencang. Kami berjalan tidak terlalu kencang. Hanya bemper sedikit penyok begitu ya. Namun demikian dari apa yang terjadi, saya belajar bahwa berjaga-jaga itu penting. Karena jika saya tidak berjaga-jaga atau sang supir tadi tidak berjaga-jaga, maka akan terjadi kecelakaan. Berjaga-jaga penting supaya kita terhindar dari kecelakaan ketika kita membawa kendaraan. Bapak-Ibu sekalian, bacaan yang kita baca pada hari ini merupakan pengajaran daripada Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya atau yang kita kenal sebagai pengajaran akhir zaman yang sekitar dua minggu yang lalu telah disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Di dalam pengajarannya ini tentang kedatangannya yang kedua kali, di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah di ayatnya yang ke-34 dan 36, di situ dikatakan, jagalah dirimu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bisa kita lihat di sini bahwa kata berjaga-jaga itu begitu penting, sehingga diulangi oleh Tuhan Yesus sampai dua kali, Bapak Ibu sekalian. Berjaga-jaga, begitu penting. Berjaga-jaga dan berdoalah. Ketika kita menantikan Kristus untuk kedua kalinya datang ke dunia, kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu berdoa. Jadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mengapa kita perlu berdoa? Dari bagian yang kita baca tadi, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan atau alasan mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam menunggu Kristus untuk datang kedua kalinya, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Oleh karena Tuhan Yesus pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Yesus Kristus pasti datang untuk kedua kalinya, namun kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Pada bagian ini kita boleh melihat Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita tanda-tanda yang akan mengawali kedatangan daripada Kristus sendiri. Di ayat ke-25 di situ dikatakan, dan akan ada tanda-tanda. Jadi akan ada tanda-tanda yang mendahului daripada kedatangan Yesus Kristus. Dan tanda-tanda itu, apa saja yang menjadi tanda-tanda itu, sudah disampaikan oleh Pendeta Sutotan dua minggu yang lalu. Dan kemudian Tuhan Yesus untuk memperjelas akan pengajarannya, di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang perumpamaan pohon ara. Ayat ke-29, Yesus mengatakan perumpamaan ini,
Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pohon ara, maka orang-orang di tempat itu memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena di Palestina pada waktu itu, jika ada tunas yang terlihat pada pohon ara, maka akan datang, itu adalah tanda akan datangnya musim panas. Musim panas ditandai dengan munculnya tunas pada pohon ara. Dengan melihat ada tunas, akan datanglah musim panas itu. Musim panas belum tiba, tetapi dia pasti akan datang. Bapak Ibu sekalian, kemudian di ayat ke-31 kita boleh melihat. Dengan demikian, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, jika kamu telah melihat tanda-tanda akan kedatangan daripada Yesus Kristus itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Kristus akan segera datang. Dan pada bagian ini, kita boleh melihat bahwa Yesus mengatakan ketika dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu pasti akan datang. Dia pasti akan datang kembali. Karena itulah di ayat ke-33, di sini Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataannya tentang kedatangannya kedua kali, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Memang pada bagian ini, Tuhan Yesus tidak menceritakan tentang atau mengajarkan tentang kapan dia akan datang. Namun bagian ini boleh kita pelajari di dalam Matius pasal yang ke-24, di ayatnya yang ke-42. Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Dan di sini dikatakan bahwa, ketahuilah, di ayatnya yang ke-43, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari, hari pencuri akan datang. Di sini dikatakan bahwa digambarkan bagaimana waktu kedatangan Kristus itu seperti kedatangan seorang pencuri. Artinya adalah tidak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Dia pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kematian. Kematian itu pasti terjadi dengan kita. Namun demikian kita tidak pernah tahu kapankah kematian itu terjadi. Ada orang yang tua, ada orang yang muda, bisa saja dia meninggal. Ada yang sakit, ada yang sehat, dia bisa meninggal. Ada yang miskin ataupun ada yang kaya. Kematian pasti terjadi, namun kita tidak pernah tahu kapankah itu akan terjadi. Demikian pula halnya dengan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kristus pasti datang, namun kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Bapak Ibu sekalian, namun rupanya kita sebagai manusia seringkali ingin tahu kapan Kristus datang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang pernah tahu kapan ia datang. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, karena itu kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan Yesus tidak memberitahukan kapan dia akan datang. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa anak manusia pun tidak tahu
Tuhan Yesus tidak ingin kita mencari-cari waktu kapan dia datang. Namun rupanya itulah yang seringkali kita lakukan, benar bukan? Sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berulang kali banyak orang, banyak dari bangsa-bangsa, tidak hanya dari satu bangsa, tidak hanya dari satu tempat, berbagai tempat orang meramalkan dengan berbagai metode, berbagai tafsiran, kapan Tuhan Yesus akan datang. Pada tanggal 10 November 2003, sekelompok orang di Bandung, ya, di kota di mana saya tinggal, menamakan diri mereka sebagai kelompok Pondok Nabi yang dipimpin oleh Mangapin Sibuea. Pada waktu itu mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat, ya, dan kemudian mereka berpuasa, mereka menaikkan puji-pujian, mereka meyakini tanggal 10 November itu adalah hari kedatangan daripada Tuhan Yesus. Mereka menjual harta mereka, mereka bukan hanya berasal dari Bandung, dari berbagai kota, berbagai pulau, kantong-kantong Kristen, ya, dari Sumatera Utara, dari Nusa Tenggara, dari Maluku, berbagai tempat mereka meninggalkan pekerjaan mereka, ada yang kuliah meninggalkan kuliah mereka. Mereka datang ke Bandung karena mereka meyakini Yesus Kristus akan datang kembali dan menjemput mereka ke surga. Oleh karena itu mereka berkumpul di sana, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan di tempat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan Tuhan Yesus yang menjemput mereka, tetapi polisilah yang menjemput mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Dan pemimpin mereka, Mangapin Sibuea, kemudian akhirnya harus menjalani hukuman pada waktu itu karena dianggap membuat sebuah keributan. Bapak Ibu sekalian, dan mereka pun berkata bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya akan datang pada tanggal 10 November itu, namun kedatangannya menjadi batal. Oleh karena apa? Oleh karena ada gangguan dari luar. Bapak Ibu sekalian, mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang ini, saya berpikir, sedemikian tidak berkuasakah Tuhan Yesus sehingga dia harus membatalkan kedatangannya demi karena ada gangguan daripada orang lain. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah berkata, tidak ada orang yang tahu kapan dia akan datang. Yang dia katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena dia pasti datang. Namun kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Dan dengan berjaga-jaga dan berdoa, artinya kita menyiapkan diri kita untuk menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan Bapak Ibu sekalian, alasan yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Di ayat ke-25, di situ kita boleh melihat, di situ dikatakan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan ketakutan, bingung menghadapi deru gelora laut. Orang akan mati, di ayat ke-26. Ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan berkoncang. Kita bisa melihat berbagai macam kekacauan yang terjadi di dunia ini. Oleh karena peperangan di sana-sini. Dan juga terjadinya bencana alam. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu yang terjadi di sekitar kita? Peperangan demi peperangan terjadi.
Kita berpikir di Afghanistan sudah terjadi perdamaian. Dan kemudian di beberapa negara pecahan Uni Soviet katanya juga sudah berdamai. Tetapi kemarin saya mendengar juga bahwa Inggris siap berperang dengan Rusia oleh karena urusan Belarus. Artinya apa? Peperangan itu tidak pernah selesai dari umat manusia. Dan bencana alam itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, bulan-bulan ini mulai khawatir. Apalagi yang tinggal di daerah Kelapa Gading. Siap-siap banjir, siap-siap genangan air akan naik. Manusia berpikir bahwa dunia ini akan menjadi baik, bahwa dunia ini akan menjadi lebih nyaman, tetapi kenyataan sebaliknya bahwa dunia bukannya semakin baik, tetapi justru dunia semakin tidak baik. Dan tidak ada yang menyangka, Bapak Ibu sekalian, di akhir 2019, di awal 2020, sebuah wabah yang awalnya terjadi di Tiongkok berangsur-angsur menyebar ke seluruh dunia. Tidak pernah di dalam sejarah manusia sebuah wabah yang menyebabkan seluruh aktivitas di seluruh dunia harus terhenti oleh karena sebuah penyakit. Dan itu terjadi oleh karena COVID-19. Dan itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. Sampai-sampai kita harus berbakti secara online seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, situasi di sekitar kita memang semakin tidak baik. Terjadi kekacauan, baik yang terjadi oleh karena perbuatan manusia, apapun oleh karena gangguan alam. Kita tahu pemanasan global menyebabkan tinggi air laut itu semakin lama semakin naik, dan beberapa tahun ke depan mungkin kota Jakarta akan tenggelam, termasuk mungkin daerah Kelapa Gading. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga boleh melihat kondisi keadaan dunia. Di ayat ke-34, Tuhan Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jemaat sekalian, di sini kita boleh melihat bagaimana hal-hal di dalam dunia ini bisa membuat kita terlena. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadarkan diri. Dia terlena dengan keadaan di sekitarnya. Dan dikatakan juga kedatangan Kristus itu seperti pencuri yang datang mungkin di pagi hari, di waktu di mana kita sedang nyaman tidur dan kita tidak sadar bahwa pencuri itu akan datang. Jemaat sekalian, bukankah situasi keadaan di sekitar kita itu membuat kita terlena? Di sini dikatakan bahwa kepentingan kita, bahwa kita terseret begitu ya, kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Banyak hal-hal duniawi yang menarik kita dari pikiran kita kepada Tuhan. Banyak pikiran-pikiran duniawi yang menyebabkan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh mengatakan bagaimana gerakan LGBT untuk dilegalkan, Bapak Ibu sekalian, bahkan gereja pun dipaksa atas nama hak asasi manusia untuk boleh mengakui keberadaan LGBT. Sekali lagi saya katakan bahwa kita mengasihi mereka yang bergumul dengan orientasi seksual mereka. Namun kita tidak bisa menerima atas perbuatan dosa mereka. Kasih dan keadilan itu tidak boleh dipisahkan. Karena itu kita berusaha berjuang keras supaya gerakan melegalkan LGBT,
LGBT itu boleh kita cegah. Namun demikian usaha mereka mempropagandakan, mempromosikan bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, itu pun tidak dapat kita bendung. Kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada, baik di televisi, di internet, di YouTube, bagaimana mereka menunjukkan hubungan sesama jenis adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan itu ditunjukkan, disampaikan kepada anak-anak remaja kita. Inilah yang terjadi dengan dunia kita. Dan pertanyaannya, apakah kita akan terlena dan akan menerima semuanya ini? Dan Bapak-Ibu sekalian, dengan gaya hidup yang ditunjukkan pada dunia masa kini, kita hidup di dunia yang semakin nyaman, semuanya semakin mudah. Segala sesuatu begitu instan. Dan banyak hal-hal semu yang bisa kita nikmati. Selama pandemi ini, bukankah kita dimudahkan dengan belanja online? Beli makanan, tidak perlu lagi pergi ke restoran, depot, atau tempat penjual makanan. Kita tinggal pecet-pecet, tekan-tekan di handphone kita. Dan makanan itu pun akan dikirimkan ke kita. Hanya kita bisa bayar atau tidak. Mau belanja barang, kita tinggal pilih-pilih. Harganya kita bisa pilih. Yang paling mahal, yang paling murah. Semuanya begitu mudah. Semuanya begitu instan. Dan bukankah dengan mudahnya, kalau kita tidak punya uang, mungkin kita bisa pinjam, mungkin pakai kartu kredit, tidak ada kartu kredit pakai pinjol, pinjaman online. Dan kemudian berinvestasi katanya itu perlu, mencari uang itu gampang. Uanglah yang harus bekerja bagi kita, bukan kita. Tidak perlu lagi kerja keras lewat investasi yang macam-macam. Cryptocurrency atau apalagi. Itu membuat kita menjadi berpikir bahwa hidup ini begitu mudah untuk mendapatkan uang. Tanpa memikirkan akibat-akibatnya, tanpa memikirkan efeknya bagi orang lain. Belum lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan diarahkan ke dunia yang katanya namanya metaverse. Yaitu kita akan diarahkan ke hal-hal yang bersifat virtual, bersifat semu. Akan ada dunia semu di samping dunia kita yang nyata ini. Jadi nanti ada lahan atau toko yang sifatnya maya, di dunia yang tidak nyata. Yang dikatakan metaverse tadi. Dan itu semua menyebabkan kita terlena. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat dengan hal-hal yang demikian. Dengan kepentingan-kepentingan daripada duniawi. Dan kita perlu berdoa, dikatakan di sini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Karena dalam doalah kita mendapatkan kekuatan. Dan dengan demikian, dengan kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Di ayatnya yang ke-36 dikatakan, supaya kamu mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan kemampuan untuk meluput dari segala kenyamanan dunia. Dari segala keterlenaan yang dunia tawarkan. Dan di sini dikatakan, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya apa? Kita boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, di ayat 28 di situ dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Seharusnya ketika hal-hal yang tidak nyaman itu terjadi, bukannya kita menjadi takut, menjadi tawar hati, tetapi sesungguhnya kita harus bangkit dan mengangkat wajah kita. Oleh karena apa?
oleh karena penyelamatmu sudah dekat. Artinya apa? Kristus sudah datang. Yerusalem yang baru, kota Allah yang baru itu akan datang. Kristus akan segera datang untuk kedua kalinya. Dan untuk itulah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jemaat sekalian, minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama. Advent di dalam bahasa Latin artinya adalah kedatangan. Advent bertujuan untuk mengingatkan kita kembali akan datangnya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dia datang meninggalkan surga yang mulia, lahir sebagai manusia, sebagai seorang bayi di kandang Bethlehem. Dan di dalam Advent itu, kita juga memiliki sebuah pengharapan. Oleh karena Kristus yang sudah lahir itu, yang kemudian mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita, kemudian bangkit dan naik ke surga. Dan sebagaimana yang dia janjikan kepada dia, kepada kita, bahwa dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan itulah parusia. Parusia dalam bahasa Yunani artinya juga adalah kedatangan. Yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya. Ayat ke-27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika Kristus datang kedua kalinya, dia tidak lagi lahir di kandang domba. Tetapi dia datang sebagai raja. Di ayat ke-31 dikatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Dia datang dengan kerajaannya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang dengan kemuliaan dan kuasanya. Dan itulah parusia. Dan selama kita menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya, parusia itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga di dalam segala keadaan dan dalam situasi apapun, kita boleh bertahan di hadapannya. Dan dengan demikian, kita dapat berkata Maranatha. Maranatha dalam bahasa Aram berarti datanglah Tuhan. Satu pengharapan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia akan segera datang kembali menjemput kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Advent tidak hanya mengingatkan kepada kita, kepada bayi mungil yang lahir di kandang Bethlehem, tetapi mengingatkan juga kita kepada Kristus Sang Raja yang akan datang menjemput setiap kita yang percaya kepadanya, yang setia beriman, berjaga-jaga, dan berdoa. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Allah yang telah memelihara akan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami hingga pada waktu ini kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Ya Tuhan, kiranya melalui Minggu Advent pertama ini, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk memperingati akan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi setiap kami. Ya Tuhan, kiranya Natal yang akan kami rayakan pada tahun ini, sekalipun kami masih di dalam masa pandemi, kiranya kami boleh tetap menghayati akan kedatangan Yesus Kristus. Sekiranya kami merayakannya, kami boleh merayakannya dengan kesederhanaan, sebagaimana Kristus telah lahir bagi kami 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya melalui kelahiran-Mu juga, kami diingatkan kembali, Kristus akan datang kembali sebagai Raja yang mulia, yang akan menjemput kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk setia kepada Engkau. Di dalam rasa syukur kami ya Tuhan, kami juga mau menaikkan syafaat kami untuk jemaat Tuhan di GKI Agape ini. Dalam kehidupan dan pergumulan umat-Mu di tengah masa pandemi ini, ada mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan. Ada yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Kami percaya Engkau akan memelihara dan memenuhi akan kebutuhan daripada umat-Mu. Ajari kami Tuhan boleh mencukupkan diri atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keadaan keluarga masing-masing daripada jemaat GKI Agape ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pergumulan kami di dalam keluarga, kiranya kami boleh tetap saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jika Tuhan sudah melewatkan kami dari masa-masa sulit ketika COVID-19 wabah ini Tuhan merajalela di negeri kami. Kami bersyukur semakin hari semakin berkurang mereka yang terjangkit COVID-19. Namun demikian Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintahan kami. Berilah kesadaran kepada masyarakat kami. Menyadari bahwa pandemi ini belum berlalu ya Tuhan. Kiranya kami boleh saling menjaga diri kami satu dengan yang lainnya. Hindarkan kami ya Tuhan dari gelombang ketiga daripada pandemi ini. Kiranya Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Supaya kami boleh melalui tahun 2021 ini dengan penuh kedamaian daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Allah yang senantiasa mendengarkan akan seruan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan bersama-sama dan dengarlah nas persembahan yang akan mengantar persembahan kita pada pagi hari ini. Nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita bersama-sama mengiringi
Persembahan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian KPPK nomor 344, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh saat ini saat indah di mana kami boleh bersama-sama kembali bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami, persembahan yang sudah kami bawa ini ke hadapan Tuhan, Tuhan dapat berkenan kepadanya dan Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan melalui gereja kami tempat ini. Dan Tuhan berkati tangan-tangannya akan mengolahnya supaya persembahan ini boleh terus diolah lebih baik lagi untuk mewujudkan kasih agape di dalam pelayanan gereja ini, Tuhan. Kami juga rindu untuk selalu mempersembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan supaya tubuh jiwa raga kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami, Tuhan. Dan kehidupan kami boleh terus menyatakan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengiringi hidup kami, sehingga setiap orang sekitar kami boleh merasakan bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Kemudian pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Cheng Lison Cahyadi. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.